أزواجهم حافظين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Dan sebelum ini saya telah mengajar tafsir daripada ayat 1 berkenaan ayat 1 dan ayat 2 berkenaan tentang Allah menceritakan keperihalan orang mukmin yang berjaya. Yang berjaya, ciri-ciri yang pertama ialah apabila mereka solat, solat mereka dalam keadaan ketenangan, ada di dalam hatinya ada sakinah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walladhinahum 'anil lagwi mu'ribun," iaitu dan orang-orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Maksudnya, tuan-tuan, puan-puan, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, segala perbuatan kita yang kita tidak sandarkan dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW dan mengikut hawa nafsu, maka ialah termasuk di kalangan orang-orang yang sentiasa melakukan perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang beriman ini, tingkah lakunya, ciri-ciri dia, agenda kehidupan dia ini adalah agenda Islam. Di dalam hati dia ni sayang kepada syariat Islam, hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagai contoh, apabila dia nak berkata-kata dan bercakap dengan seseorang dengan penuh sopan, dengan manis riak wajahnya dan berkata penuh-penuh hikmah yang disandarkan dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini apabila nak berkata sesuatu, mereka akan fikirkan apakah kesan yang berlaku kepada mereka berkata-kata, sebagai contoh mencarut, memaki hamun, memfitnah, mengumpat, menyakiti hati jiran. Maka kalau sekiranya dia melakukan sebegitu, maka hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana orang beriman apabila dia masuk ke dalam syurga, ciri-ciri yang mengumpat, memfitnah, menyakiti hati jiran atau menyakiti hati kawan-kawan tidak ada. Kerana apa? Orang beriman apabila masuk dalam syurga, mereka akan senyum riang. Kerana apa? Mereka telah terhindar daripada melakukan dosa terhadap sesama manusia. Yang kedua, perbuatan. Perbuatan termasuk body language. Apabila sebagai contoh, kita tak sukakan seseorang, kita menunjukkan body language kita. Macam mana? Macam-macam caralah. Letak tangan di bahu ke, nak kita nak perli dia dengan cara body language, dengan perbuatan kita. Ataupun kita memukul seseorang tanpa sebab, ataupun bergurau-bergurau sehingga menyebabkan hati kawan kita itu terguris, hati dia disakiti oleh kita. Kerana bila kita bergurau, kita menggunakan tangan, tiba-tiba terlempang muka dia, lalu dia berasa sakit hati. Maka orang beriman apabila dia mahu bergurau atau melakukan sesuatu benda tu, dia akan kawal perbuatan dia. Dan perbuatan dia itu, sebagai contoh, kalaulah dia merupakan suami kepada orang, dia sentiasa membantu isteri dia. Sebagai contoh, selepas makan bersama-sama dengan isteri, isteri telah hidangkan makanan untuk dia, yang basuh pinggan dan pinggan isteri dia adalah suami yang sendiri. Ini menunjukkan si suami itu bukan apa,
kerana untuk meniru sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Rasulullah SAW ni apabila dia berada di rumah, dia akan bantu isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak adakah kita cuba usaha untuk buat begitu? Maka kalau kita beroleh cuba mempraktikkan perbuatan sebegitu, maka kita boleh meniru atau kita mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kalau kita anggap kita big boss, segalanya terhidang macam cashier ataupun waiter di hotel. Waiter akan hantar makanan, hantar tisu, hantar sudu, dan apa makan, waiter datang ambil makanan yang saki baki dia tak habis. Adakah kita bersikap begitu? Kalau kita bersikap begitu, kita mesti ubah supaya perbuatan kita ini mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu berada di dalam rumah ataupun di tempat kerja, kita melakukan tulang ringan kepada sahabat kita. Sekiranya sahabat kita tidak tahu, sebagai contoh perkataan bahasa Inggeris, maka kita ini yang rasa tahu, maka kita membantu memudahkan dia faham. Maka sebaiknya kita membantu dia. Kerana apa? Nabi Muhammad SAW sebut, barang siapa yang memudahkan urusan seorang yang lain, Allah SWT akan memudahkan urusan dia. Bila Allah SWT sendiri yang memudahkan orang itu, tiada orang lain pun akan menghalang dia, kecuali Allah SWT saja yang membantu orang yang memudahkan urusan orang yang susah. Itu perihal orang-orang beriman. Dia menjaga segala gerak-geri dia dan perbuatan dia itu semata-mata mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW dan untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang sia-sia termasuk perkataan, perbuatan, perhatian dan perasaan yang sia-sia. Hati orang mukmin itu sentiasa dipenuhi dengan kegiatan-kegiatannya. Ia tidak mempunyai ruang untuk perkara-perkara sia-sia, main-main atau saja-saja. Maksudnya, gerak-geri orang mukmin itu ataupun segala perbuatan itu dia lakukan itu bukan sia-sia, tetapi semata-mata untuk mendapat pahala di sisi Allah SWT, mahupun dia mahu mendapat pahala mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Makna kegiatan aktiviti dia itu, segala gerak-geri, sebagai contoh keluar ke rumah dengan kaki kanan, dengan baca doa keluar rumah ataupun baca ayat kursi dan sebagainya. Bila masuk masjid, kaki kiri ke kaki kanan? Kaki kiri ke kaki kanan masuk masjid? Maka kalau kita ikut sunnah, kita akan masuk dengan kaki kanan. Itu kita dikirakan pahala. Sebab tu orang mukmin dia akan perihal segala tindak taduk dia mesti mengikut apa yang telah ditentukan oleh syariat Islam itu sendiri. Hati orang mukmin yang sentiasa dipenuhi dengan tugas-tugas akidah yang membersihkan hati, mensucikan jiwa dan dhamir, tugas-tugas yang mengawal tingkah laku dan menegakkan pendirian pada tahap yang tinggi dituntut oleh iman, tugas melakukan makruh dan melarang melakukan mungkar, memelihara kehidupan masyarakat Islam daripada kerosakan dan menyeleweng. Maksudnya, yang terbaik orang mukmin itu segala gerak-geri dia itu dari sudut mulut dan gerak-geri tingkah laku dia itu adalah amar makruf dan nahi mungkar. Suruh orang buat baik, tegah orang tu buat jahat. Suruh seorang itu melakukan sedekah banyak dan melarang untuk pembaziran. Berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Semuanya merupakan tugas yang tidak berakhir, yang tidak boleh diabaikan oleh orang yang beriman dan tidak boleh dihindar daripadanya. Daya tenaga manusia itu adalah terbatas, sama ada daya tenaga itu dihabiskan tugas mengislah, membangunkan dan memajukan kehidupan, atau dihabiskan dengan kegiatan-kegiatan yang sia-sia, tiada faedah dan main-main. Tetapi orang beriman tetap didorong dengan akidahnya supaya menghabiskan daya tenaganya dalam kegiatan membangunkan dan mengimarahkan dan mengislah. Maksudnya sini, orang beriman dia tahu bagaimana nak ajak umat Islam kembali kepada seorang Muslim yang baik. Sembahyang lima waktu, keluarkan zakat dan sebagainya. Dan zakat nanti akan disebut sebentar lagi. Dan orang mukmin ini apabila dia mendengar sahabat dia yang mukmin yang lain memberi nasihat,
maka dia akan mengambil nasihat itu untuk menjadi satu ikhtibar ataupun pengajaran diri dia, supaya hidup dia di dunia ini supaya mengingati Allah dan mahu mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, walladhinahum lizzakati fa'ilun, dan yang mana mereka mengeluarkan zakat. Ya, orang beriman ini dia wajib mengeluarkan zakat. Zakat bukan zakat fitrah bulan Ramadan sahaja, tetapi kalau ada zakat emas dan perak, ada emas dan perak kena berzakat. Menanam tanaman ternakan kena zakat, zakat ternakan. Tanam buah-buahan kena zakat. Bukan apa zakat itu? Zakat itu adalah untuk mensucikan harta seseorang mukmin itu supaya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan zakat kita kena ingat, apabila seseorang itu dia melebihi pendapatan dia, ada di kalangan mereka dikenakan cukai pendapatan. Tetapi di dalam Islam mereka dianjur dan disyariatkan supaya mengeluarkan zakat pendapatan. Kerana apa? Kerana untuk membantu di kalangan orang Islam yang susah, fakir miskin dan yang lain-lain je. Adapun zakat simpanan, kita ni kerja sampai 50 tahun ataupun 40 tahun, harta kita banyak dalam duit simpanan kita dalam bank ASB ataupun dan sebagainya, maka diwajibkan dikeluarkan zakat. Sebagai contoh, kalau zakat simpanan kita, kita simpan dalam 10 bank pun, sekiranya hujung baki yang terakhir, kita tengok nasab sampai setahun, kita lihat baki yang terakhir. Sebagai contoh, setiap dalam buku bank tu baki dia ada 2K, maka kali dengan 10 ada 20K. Maka melihat pada konteks hari ini, seseorang yang menyimpan duit lebih daripada 13,100 lebih, maka wajib bagi dia mengeluarkan zakat simpanan. Awas tuan-tuan, Allah Subhanahu taala akan mengira kita harta mana kita simpan tu nak ke arah mana. Sebab itulah apabila Allah Subhanahu taala memberikan kita rezeki dapat simpanan yang banyak, maka kita mesti keluarkan zakat. Dan Allah Subhanahu taala tahu, dan Allah Subhanahu taala itu menjadikan manusia dan mencipta orang itu sebagai muslim dan mukmin, dia syariatkan supaya keluarkan zakat tak banyak, 25%. Bukan 25%, 2.5%. Maka 2.5% tu Allah SWT dah tahu dah. Aku cipta manusia, dia tahu, dia tahu hamba dia ini kerja, dan dia meletakkan 2.5% itu supaya orang Islam atau mukmin mengeluarkan zakat. Kalau lebih 2.5%, itu bukan di bawah syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan faham maksud saya itu, faham je lah. Saya tak cakap secara umum, saya cakap khusus, tapi saya cakap secara umum. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini ciri-ciri orang beriman. Ada di kalangan mereka hanya tahu solat, zakat fitrah, puasa bulan Ramadan je. Dia yakin dia dapat malam Lailatul Qadar. Tetapi pada masa sama selepas Ramadan, pada hujung tahun, dia ada lebihan harta dan dia dikenakan zakat pendapatan. Maka orang beriman mesti dia tahu, dia mesti ingat bahawa kalau ada begitu, maka dia kena keluarkan zakat. Untuk apa? Untuk membersihkan harta-harta kita ini daripada harta-harta yang syubhah, yang haram di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walladzina hum li furujihim hafizun, yang mana mereka ini orang-orang beriman yang menjaga kemaluan mereka. Maksudnya, orang-orang beriman ini bukan sahaja menjagakan kemaluan mereka itu daripada melakukan benda haram, tetapi mengawal hawa nafsu. Kalau tuan-tuan menghadiri kuliah maghrib saya minggu lepas berkenaan dengan penawar bagi hati,
dan tajuk-tajuk seperti itu saya ada sentuh. Bagaimana seseorang itu nak mensucikan hati dia itu, ataupun nak elak daripada seseorang itu melakukan maksiat, dia kena hindarkan diri dia itu supaya hawa nafsu dia ni terikut-ikut dengan godaan syaitan. Kita ada nafsu, kita ada godaan syaitan. Maka di situ akan menilaikan seseorang mukmin itu sama ada iman dia tinggi ataupun lemah. Apabila seseorang mukmin itu mengawal hawa nafsu dia daripada godaan syaitan, dia mampu dan dia mengikut syariat Allah SWT, maka dia boleh perolehi syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah dia ini tak belajar agama, dia tidak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka iman dia lemah, lalu dia hanyut untuk melakukan kerosakan di muka bumi ini. Kita lihatlah pada hari ini bagaimana umat Islam, anak-anak remaja Islam yang berada di sekitar kita, tidak semua tetapi segelintir mereka tidak mampu menjaga kemaluan mereka daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terlihat perempuan yang seksi dah terasa tergoda, terliu dan sebagainya. Maka orang beriman ini dia mesti jaga hati dia ini daripada dia sudut godaan-godaan dunia, sama ada godaan daripada wanita yang tidak menutup aurat mahupun godaan-godaan dunia yang mampu merosakkan amal ibadat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di kalangan mereka, mereka kuat amal ibadat, kuat kumpul harta, tetapi ada di kalangan juga mereka yang suka menunjuk-nunjuk harta mereka sehingga mereka ini tidak mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang beriman ni dia jaga dia punya apa aib dia itu supaya orang lain tidak dilihat. Maksudnya tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak mereka miliki, budak-budak belian yang didapatkan dalam peperangan dengan kafir, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Kecuali orang beriman ini apabila dia nak jaga kemaluan mereka ini adalah dengan saluran perkahwinan yang sah mengikut syariat Islam, bukan main-main, bukan kontrak mutaah dan sebagainya, tapi mesti mengikut syariat Islam. Dan orang beriman ni dia takut untuk melakukan maksiat kerana apa? Apabila terlihat seorang perempuan yang menggodakan, lalu dia terikut perempuan itu. Kenapa terikut dengan perempuan itu? Kerana terbau wangi yang dipakai oleh mata itu sehingga dia menggoda perempuan itu, akhirnya berzina. Bila berzina mendapat anak wali nikah, bila dapat anak wali nikah, anak itu dah rosaklah nasab keturunan dia. Sebab tu orang beriman dia akan jaga kemaluan mereka ini hanya untuk isteri mereka sahaja. Sebab tu dalam Islam bagi seorang lelaki dibenarkan untuk kahwin 2, 3 dan 4. Kalau tak mampu seorang cukup lah. Orang lelaki memang suka dengan bab-bab kahwin lebih ni, tetapi mesti ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Faman ibtagha wara adzalika fa ulaika humul adun. Barang siapa mencari yang di balik itu, yakni zina, homoseksual dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Orang beriman dia akan jaga kemaluan mereka. Orang yang melampaui batas di sisi Allah SWT semua dia sapu. Dia berzina, homoseksual, liwat, pengkit sama pengkit, perempuan sama perempuan sebagainya, dia sapu habis. Maka orang ini melampau di sisi Allah SWT. Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka kepada orang yang melampau. Sebab tu dalam Islam dia ada garis panduan. Laki bila berkehendakan dan kemahuan dengan pada seorang wanita itu, maka dia hendak kena belah bertunang dan nikah dengan perempuan itu. Itu cara Islam. Bukan ikut kontrak dan sebagainya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Ni ciri-ciri orang beriman.
Apabila Allah SWT beri amanah, dia jaga sebaik mungkin. Kerana apa? Supaya dia tidak dikhianat, dia tidak khianat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, kita kahwin, kita dapat anak. Anak itu merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita tidak didik anak kita dengan acuan Islam, kita biarkan anak kita ini dengan kerosakan yang ada pada hari ini, tidak tabiah mereka dengan Islam, dengan agenda Islam, biarkan mereka ini bercampur lelaki dan perempuan, sehingga mereka ni membonceng naik motor ataupun naik kereta sesama mereka, kita biarkan mereka, kita ni termasuk di kalangan orang yang tidak amanah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan amanah pegang jawatan saja, tapi anak yang Allah kurniakan kepada kita itu adalah merupakan amanah yang paling besar bagi diri kita. Sama ada kita nak didik anak kita itu menjadi Islam ataupun menjadi Yahudi ataupun Nasrani. Sebab itulah Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan harta kamu dan anak pinak kamu itu terhalang dari kamu untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan hal demikian itu, maka mereka itu termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Tuan-tuan, orang beriman ni dia tak rugi. Untuk apa? Dia bercucuk tanam kat dunia ni, buat amal ibadat, dia didik anak dia, dia jaga harta dia ni, yang ni zakat dan sebagainya, untuk apa? Untuk diri dia supaya mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun dia diberi amanah jawatan, dia khianat kepada orang atas, maka orang yang khianat ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebut tiga ciri orang-orang munafik. Yang pertama, apabila dia bercakap dia bohong. Apabila diberi amanah, dia apa? Dia khianati. Apabila dia janji, dia mungkiri. Tuan-tuan, orang munafik ini di akhirat kelak akan dibakar bersama dengan orang kafir berada di bawah neraka sekali. Tuan-tuan, puan-puan, rahmatullahi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bila di kalangan para sahabat Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi kepimpinan Khalifah Ar-Rashidin menggantikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin, mereka sangat takut dengan amanah ini. Tapi pada hari ini, bila seseorang itu diberi amanah, bukan sahaja suka, bahkan menggunakan pengaruh untuk menjatuhkan orang lain. Semata-mata kerana apa? Nak dapatkan jawatan, menyebabkan dia telah mengkhianati amanah yang telah diberikan. Tuan-tuan, puan-puan, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mukmin dia akan sentiasa amanah dengan jawatan dia, amanah yang rezeki yang Allah beri pada dia, anak, didik anak dia ni kepada arah Islam, mengikut Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Itu ciri-ciri orang mukmin. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Dan orang-orang yang memelihara solatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Maknanya ciri-ciri yang saya sebut tu tadi, mereka ini akan diambil oleh Allah SWT masuk ke syurga, maka mereka ini akan kekal selama-lamanya. Maknanya kalau kita mati kat dunia ini dalam keadaan tua, kita mengikut ciri-ciri orang beriman dalam tafsir, terjemahan tafsir surah Al-Mu'minun, maka kita akan dimasukkan dalam syurga Allah SWT buat selama-lamanya. Tuan-tuan, puan-puan, rahmatullahi Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita memikirkan masa depan kita bukan masa depan kita kerjaya sahaja masa 20 tahun, tetapi masa depan kita ini, misi kita adalah di akhirat kelak. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita doa kepada Allah SWT, mudah-mudahan diri kita ini sentiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.